علمنا تأويل واهدنا صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. الحمد لله hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Syukur kita kepada Allah SWT pada malam ini dapat sama-sama kembali temukan Allah atas izin dan rahmatnya untuk menyambung tadabbur surah Yasin. Jadi kita hari ini masuk ayat yang ke 25. Mudah-mudahan beroleh ganjaran besar daripada apa yang kita lakukan ini. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan antara bentuk pelajaran, cara nak mengambil pelajaran Al-Quran ialah bersikap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkannya penuh dengan keberkatan, turunkannya kepada engkau, menyampaikan kepada umat manusia, liyadabbaru ayati, supaya mereka umatmu mentadabur, mempelajari ayat-ayatnya, waliyatazakkara ulul albab, dan supaya orang-orang yang bijak sana, yang berakal sihat, mendapat pelajaran daripada hasil mentadabur ayat-ayat Quran. Jadi itulah, mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, kita menyahut seruan ayat-ayat tersebut dan juga arahan Rasul tersebut dan mendapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung hari ini ayat yang ke 25. Ini subuh yang lalu kita dah masuk ayat 24 kan. Firman Allah SWT seterusnya menceritakan tentang seorang lelaki. Jadi kisah lelaki ini dia daripada ayat 20. Bermula ayat 20 yang tidak dinamakan. Dan siapa lelaki ini, kita boleh tahu gambaran lelaki ini, dia bukan orang bandar. Dia bukan orang yang senang. Dan dia bukan orang yang berkepentingan dan ada kuasa dan sebagainya. Dia hanyalah orang biasa yang tak dikenali. Dan dia datang menemui siapa? Orang-orang yang ada pengaruh di bandar. Yang dia datang dengan bergegas-gegas, dengan sungguh-sungguh, dengan sa'ah ni. Yas'ah maknanya apa? Bersungguh-sungguh. Tapi bukan datang jumpa orang-orang yang hebat-hebat ni untuk peniaga, bukan. Tapi semata-mata untuk apa? Untuk ajak mereka ikut Rasul yang datang kepada mereka. Untuk ajak mereka untuk ikut Rasul. Di kedatangan dia ni sangat-sangat berisiko. Kenapa? Pertama, dia orang yang bukan orang bandar, orang kampung. Kedua, dia juga tak dikenali. Yang ketiga, dia tak ada pengaruh. Dan yang keempat, dia ajak sesuatu yang ditolak oleh golongan elit tadi. Ini bukan benda yang mudah. Kalau dia datang nak berniaga, dia bawa benda yang golongan elit tu suka, senang. Orang terus terima dia. Tapi ini dia datang benda, bawa benda yang berlawanan, yang dah ditolak oleh mereka ni. Jadi dia sangat berisiko dengan apa yang dia buat ni. Tapi dia peduli tak? Dia tak pedulikan. Dan ajakannya, sebagaimana Allah sebut dalam ayat 20. Ya qawmi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutlah Rasul. Ini satu contoh yang Allah berikan kepada kita semua. Untuk kita juga, bila baca Yasin, kita jiwai jiwa orang ni. Kenapa? Kerana apa? Jadi persamaan dia sangat dekat dengan kita. Dia bukan Nabi. Dan dia ni bukan orang yang ada apa-apa modal pun. Jadi bermakna apa? Tak ada alasan untuk kita kata apa, saya tak boleh buat sebab saya tak ada apa-apa. Sedangkan dia ni lagi
tak memiliki apa-apa tapi dia datang dengan penuh keyakinan kerana dia beriman kepada Allah. Ini ciri orang yang beriman yang Allah akan mudahkan dia di akhirat nanti. Jadi apa kedatangan ini dengan tujuan untuk menyampaikan kebenaran, untuk ajak manusia untuk ikut para rasul, apa yang diajak oleh rasul. Dan kemudian ayat 21, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikutlah apa ciri-ciri rasul ni, iaitu yang mana mereka ajak sesuatu yang bukannya atas kepentingan dunia. Mereka tak minta ganjaran, upah. Wa hum muhtadun, dan mereka datang dengan bawa hidayah. Mereka datang dengan bawa hujah. Bukan datang tanpa apa-apa. Mereka datang dengan bawa wahyu. Jadi ini ciri, dua ciri utama. Maka orang ini kita perlu ajak untuk ikut mereka. Kemudian ayat ke-22 tu, wama liyala a'budul ladzi fatarani wa ilayhi turja'un. Dan tidak patut aku tidak menyembah Tuhan yang telah ciptakan aku dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Inilah dia punya seruan Nabi tu. Jadi dia sangat tahu seruan Rasul tu apa dia punya intipati dia. Apa intipati seruan Rasul? Ajak untuk sembah Tuhan yang cipta kita. Itu dia. Ajak untuk sembah, taat perintah Tuhan yang fatarani, yang cipta kita. Dan ingatkan manusia yang mana mereka ni semua nanti akan kembali dekat Tuhan tu. Itu asas kepada dakwah lah. Asas dakwah apa dia? Ajak beriman kepada Allah, jadi hamba Allah. Kemudian apa dia? Hidup untuk siapkan persiapan hari akhirat. Dua. Beriman kepada Allah dan siapkan diri untuk hari akhirat. Kemudian seterusnya, attakhidhu min dunihi aliha, patutkah aku, dibagi hujah ni pada kelompok tersebut, patutkah aku mengambil selain daripada dia, Tuhan yang cipta aku tadi dan yang akan kita semua kembali kat dia, patutkah kita ambil Tuhan selainnya, aliha, sebagai sembahan, yang mana in yuridni rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'an wala yunqidun. Sekiranya Tuhan ini yang Maha Pemurah ini menginginkan apa kemudaratan, maka tidak ada siapa pun yang dapat menolong sedikit pun, dan wala yunqidun, dan tak dapat melepaskannya kemudaratan tersebut. Inni idzan lafi dhalalin mubin. Sekiranya demikian, jika aku menyembah kepada selain yang Tuhan ni, pasti aku benar-benar berada dalam kesesatan yang sangat nyata. Okey, ini asas kepada dakwah yang diseru ni, yang diajak, ialah mentauhidkan Allah dan menjauhi segala-gala sembahan selain daripada Allah. Taat perintah Allah dan tinggalkan maksiat kepada Allah. Maksudnya apa ni? Aliha ni. Jadi aliha ni kita kena jelas dulu. Dia kalau Tuhan asal dia apa? Dia ilah. Asal dia perkataan ilah. Kita sebutlah ilah. Ilah maknanya yang disembah. Bahasa Melayu kalau nak terjemah, yang diabdikan diri, yang ditaati, yang disembah. Itu maksud dia ilah. Tapi bila aliha, jadi banyak pula dah. Jadi banyak. Tuhan-Tuhan yang disembah, yang ditaati. Maknanya banyak perkara yang dia, Tuhan-Tuhan yang nak ditaati. Jadi sebut, dia sebut aliha maknanya semua sekali. Kullu ma'ubida min dunillah. Apa sahaja yang disembah selain daripada Allah. Termasuklah harta, wang ringgit dan sebagainya. Jadi sebab itulah untuk kita tengok ayat ni dalam surah 45. Allah sebut tentang aliha. Surah 45. Surah Al-Jasiyah. Ayat 23. Jadi kita jangan ikat dia hanya pada apa? Patung dan berhala sahaja. Tak.
Surah 45 ayat 23. Ada ilaha. Ada perkataan ilah kat situ. Ada? Ha. Jadi buka, lebih kita buka ayat tu, kita nampak ilah yang lebih luas lagi. Ni paling bahaya. Ni surah apa? Surah Al-Jaziyah. Iaitu surah tentang orang-orang yang akan berlutut dalam neraka. Kan? Al-Jaziyah ni macam tu. Yang Allah ceritakan tentang maksud ilah ni. Ha. Yang batil. Apa dia? Ini bukan sebut pasal bahala, ni sebut apa? Kita baca ayat ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi. وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أفلا تذكرون. Apa pandangan engkau, afara'aita, terhadap man ittakhadha ilaha, orang yang dia menjadikan ilah. Ilah tu apa? Tuhan dia. Apa tuhan dia? Hawa nafsu. Ni sebut ke apa? Tak. Maknanya ilah ni lebih luas. Ada lagi juga yang lain-lain. Dalam hadis Nabi, apa ilah dia? Apa sembahan dia? Dinar wa dirham. Ta'isa abdud dinar wa abdud dirham. Celakalah hamba yang menyembah dinar dan dirham. Itu juga boleh jadi berbahala. Barangkali kita rasa selamat. Oh, kita tak sembah patung sana, patung sini kan? Tapi kita sembah siapa? Ilah kita siapa punya? Anak-anak saya, alhamdulillah anak kita semua rumah tak ada bahala pun. Tapi rupanya apa bahala dia? Oh, bahala dia. Ni kat tangan dia apa? Solat pun lambat. Ataupun tak solat langsung pun tak ada masalah dah. Kan? Faham lah. Kenapa dia sampai macam tu, sampai dia suruh solat pun dia boleh marah kalau dia selagi tak habis game dia. Itu nama dia apa? Hawa naf. Ayat untuk itu bahala kat mana? Ayat mana? Jawapan dia ayat mana? Ayat ni lah. Inilah ayat dia. Apa pandangan kau tentang orang yang jadikan hawa nafsu dia sebagai Tuhan? Ha, inilah ayat dia. Kan? Betul tak? Ha. Sebab itulah orang tadi tu, dia tak peduli kalau dia kena bunuh pun. Sebab apa? Dia nampak benda ni sangat bahaya. Daripada hujung kampung, dia datang bukan sebab nak berniaga. Dia datang, dia tahu kalau apa orang ni memang tak akan terima dia. Dia boleh kena bunuh. Tapi dia tahu nanti kena azab dahsyat. Dia sayang semua orang tu. Dia sanggup risiko diri. Dia datang, apa dia? Jomlah ikut Rasul ni. Kan? Kita kalau datang nak ajak orang yang tadi tu, kita kena bunuh tak macam dia? Tapi kita tak cakap pun. Tak bergegas pun. Tak perlu lari dari hujung kampung pun. Kan? Kadang-kadang sebelah je, dekat-dekat je. Tapi tak berani nak buat. Kita tak perlu nak lari ataupun ada risiko dibunuh pun. Kan? Yang mana manusia sedang cari, sedang apa dia? Ambil ilah-ilah lain selain Tuhan dia ni. Tapi kita tak bergegas pun. Dan kita dengan tenang je hidup. Dan rasa macam apa? Dalam keadaan selamat je. Tak bimbang pun. Sebab kita tak faham maksud ilah, tak baca ayat ni. Ini satu syubhat ataupun satu kekeliruan yang dah kena pada kita. Ni nama apa nama dia? Fitnah. Sampai? Ha, jadi Allah kata apa? Dah kita habiskan ayat ni dulu. Jadi apa pandangan kau orang yang dijadikan, dia tak sembah bahala. Dia tak sembah semua. Tapi rupanya Tuhan ni siapa? Hawa nafsu dia. Apa? Siapa boleh tolong? Dan Allah kata apa? Allah telah pun biarkan dia sesat
di atas ilmu yang dia ada, kejahilan dia tu. Pengetahuan Allah ni, ha? Termasuklah. Kan? Hubbi. Hubbi tu mana? Sayang. Sayang tu daripada mana? Nanti kita tengok ayat tu. Hubbi tadi kan. Jadi, apa pandangan aku tentang orang yang ni? Dan akhirnya apa? Allah biarkan dia sesat di atas pengetahuan Allah yang dia memang itulah. Ha? Hubbi, itulah cinta dia. Dan akhirnya menyebabkan apa? Allah kunci pendengaran dia dan hati dia terus. Dengar ayat Allah tak rasa apa-apa pun. Ha. Bila dia ajar kepada Allah, apa jadi? Jadi Allah kata, وَجَعَلَ عَلَى بَصَرَهِ رِشَوَةٍ. Dan mata dia tak boleh nampak kebenaran dah. Dia tak nampak, dia rasa macam dia tak akan mati. Kan? Ha. Jadi, فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ. Bahkan kalau dia mati pun dia tak peduli. Dia tak rasa bimbang pun. Ada orang dia yakin, tanya dia mati tak? Dia mati. Tapi tengok dia buang masa, dia rasa macam apa? Tak ada masalah pun kalau dia mati. Begitu tertipunya manusia ni. Jadi siapakah yang boleh tolong nak bagi hidayah sesudah Allah buat macam ni kat dia? Boleh tak? Tak boleh dah. Dia sendiri dah pilih dah. Jadi sendiri dah syok dengan benda tu. Sebab apa? Berhala dia bukan perlu di pergi kat tempat dah. Tak perlu pergi tempat. Sebab apa? Dah ada kat mana? Dah ada kat mana? Dah ada kat sini dah. Jiwa dia sendiri dah. Kan? Mana lagi bahaya? Kalau patung boleh pecah kan? Kalau dah ada kat dalam jiwa sekali, sendiri dah. Macam mana nak buat? Ha, itulah ayat ni lah. Jadi, Allah kata, apalah tazakkarun, tidakkah kamu ambil pelajaran? Kamu nak biarkan generasi kamu macam ni nanti? Kita nampak keadaan ni kan? Ayat Allah tak diperulikan dan kita biar. Sampai akhirnya semua tu jadi apa? Kecintaan dia dah, bahala yang melekat terus dah. Ni lagi dahsyat daripada, kan? Sembahan yang perlu kita datanglah dan sebagainya. Ini satu benda yang parah. Akhirnya apa berlaku? Cuba tengok. Dia cintakan dunia ni. Akhirnya bila disebut ayat-ayat Allah, apa jadi hati dia? Dia rasa jelik, dia rasa tak selesa, dia rasa tak kena dengan dia. Cuba tengok surah 39. Surah 39. Jadi kita tak tengok kenapa pemuda ni beria-ria sangat. Sanggup nak mati sampai kan ajak Rasul, ikut Rasul ni. Kenapa? Cuba tengok surah 39 ayat 44 pula. Jadi kesan dia daripada situ, jadi orang golongan ni pula. 39, 44. Baca ayat ni. A'udzubillah. 39 Az-Zumar. Ayat 45 bukan 44, ayat 45. Okey. Ayat 45 muka surat 463. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza dzukirallahu wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. Dan apabila disebut, diperingatkan, disebut nama Allah ataupun diperingatkan tentang perintah-perintah Allah berkaitan dengannya, wahdah, semata-mata itu saja, apa berlaku? Isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Macam rasa apa? Jengkil. Apa tu? Tak syok dia. Asyik ini je. Belajar Quran, belajar Quran ni tak kaya-kaya juga. Tak maju-maju juga. Nak pergi mana? Kan? Dia lekeh-lekehkan. Jadi dia rasa apa? Sebab apa? La yu'minuna bil akhirah. Dia tak beriman dengan hari akhirat. Quran ajak sesuatu yang tak sama dengan apa yang jiwa dia nak, apa yang nafsu dia telah pun inginkan. Tapi tengok, wa idza dzukiral ladina min duni, dan bila disebut tentang benda lain selain daripada Allah, tiba-tiba apa berlaku?
Idza hum yastabshirun. Tiba-tiba mereka boleh gembira. Jom kuliah sikit. Jom pergi mancing. Modal dia besar. Padahal dia boleh risiko tengah laut. Boleh mati tu. Tapi dia takut tak? Tak. Tapi jom masuk sikit. Sekejap je. Sejam je. Dah lama tak dengar Quran ni. Macam mana? Susah sikit. Ini gambaran yang kedua. Beza kesan dia. Sebab itu dalam surah ni kenapa? Kerana tadi. Hub tadi. Cinta yang telah pun meresap kepada tadi tu. Kan? Ilah-ilah yang lain tu. Datang dari situ. Sebab tengok surah 2. Ayat 165. Surah Al-Baqarah. Ia terhasil daripada cinta lah. Ayat 165. Surah Al-Baqarah. 25. Kita tengok muka surat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. وأن الله شديد العذاب. Ini Allah cerita wa minan nas tentang sifat sebahagian manusia. Ada sebahagian manusia, ada orang yang mereka mengambil. Jadi kan ayat tadi ittakhazu ilahu hawahu. Afara'aita manittakhazu ilahu hawahu kan ayat tadi. Dia mengambil ilah dia, hawa nafsu dia sebagai Tuhan. Dan ini kaitan dengan yang sama juga. Macam mana, kenapa dia buat macam tu? Allah kata, dan sebagai manusia, ada manusia yang dia mengambil selain daripada Allah sebagai apa? Tandingan-tandingan yang mereka cinta kepada perkara tersebut. Sama macam orang beriman cintakan Tuhan. Sama macam orang beriman cintakan Allah. Apa dia? Tak ada tandingan. Tapi mereka cintakan tu sampai apa? Perintah Allah dia ketepikan pula. Betul tak? Orang beriman cinta sangat solat. Tapi mereka pula rasa solat ni ganggu aktiviti dia. Orang beriman cinta sangat Quran. Tapi mereka pula rasa Quran ni ganggu aktiviti dia. Kalau tak ada ni lagi bagus. Macam tu lah. Kadang-kadang yang macam tu siapa? Orang kafir ke orang Islam sendiri? Jujurnya. Macam mana? Sini tak lah. Kita tak lah kan? Sama kita ni. Tak, kadang-kadang macam tu lah. Dalam keluarga kita ke. Tak, benda ni sebenarnya satu kekeliruan dah. Syubhat dah masuk. Jadi kita tak rasa benda tu salah. Sedangkan benda tu satu kesan yang besar. Dia masa mengganggu. Sedangkan Allah kata apa? Wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang beriman itu sangat dahsyat cinta dia kepada Allah. Itu tanda dia. Jadi bila ada sesuatu yang ganggu solat dia, dia sanggup apa? Dia terbalik. Bila ada sesuatu yang ganggu Quran kita, apa kita buat? Tinggalkan yang tu, ambil yang ni. Tapi ni terbalik. Kan? Jadi ini nama dia orang-orang yang zalim. Jadi diletakkan benda yang sepatutnya diletak tinggi kepada tempat yang tak sepatut. Ya, sebab tu Allah kata apa?
Walau yara alladhina zalamu. Terus Allah tabarkan. Inilah orang yang zalim. Kalaulah orang-orang yang zalim ni, iaitu mereka letakkan Quran yang mulia ke tempat yang tak sepatutnya. Apa bukti kita letakkan Quran yang mulia ni ke tempat sepatutnya? Macam mana? Cerita dalam Quran dengan cerita drama kat TV, mana lagi ramai tu? Macam mana? Banyak cerita Quran ni kita dah boleh tahu dah. Ni cerita surah Yasin yang kita baca hari-hari. Macam mana? Sepatutnya ramai tak orang boleh keluar sampai kan? Cerita semua, benda yang sama je. Kuat tak jadi? Kuat. Tapi kemampuan tu ada tak? Tak ada. Sebab apa? Tapi ramai tak boleh sampaikan player ni, bola ni semua. Akhirnya benda tu jadi iklan secara tak langsung pun. Tapi ini jadi iklan tak pada budi manusia hari ni? Orang Islam ramai ni. Apa yang dalam ni jadi iklan secara tak langsung kita tak? Kenapa tak? Kita sedang zalim tak dengan Quran sebenarnya? Ya, kita zalim. Berita dalam ni, siapa pun tak tahu. Kadang-kadang keluarga kita pun tak tahu. Sedangkan dia baca. Kenapa? Kan? Tapi tengok nanti, sama-sama boleh ikuti episod demi episod. Dan memang pun sengaja buat cerita episod supaya apa? Semua leka tengok situ sampai tak tahu episod dalam ni. Kan? Kadang-kadang siapa yang pula tu yang buat? Ayah sendirilah. Mak sendirilah. Anak dia lebih pandai drama daripada cerita dalam ni kan? Jadi sekarang ni siapa zalim? Jadi kadang-kadang ibrah kita ambil yang umum. Kadang-kadang rupanya siapa yang zalim? Rupanya zalim ni yang baca. Kita punya ayat ni. Jangan tunjuk orang lain. Quran untuk siapa dulu? Pembacanya. Kan? Jadi kalaulah orang-orang yang mereka zalim tengok kedudukan Allah ni yang mulia, tengok. Kalau betul ni apa? Dimuliakan apa jadi? Semua orang dah faham Quran hebat dah. Quran di bibir-bibir jadi iklan tak langsung je. Betul tak? Tapi tak berlaku. Betul Nabi apa dia? Ada tak Nabi nanti di akhirat Nabi akan report pada Allah dalam keadaan Nabi mengadu kepada Allah tentang sikap kita dengan Quran. Ada tak ayat? Ada. Tak ingat. Tengok. Jadi kalaulah orang-orang yang zalim, tengok apa mereka buat dengan kalam aku yang mulia ni, tak jadi pun satu apa darah daging mereka yang mereka boleh seronok untuk sampaikan. Tak ada. Kita boleh lepak bicara tentang apa? Isu yang kita kadang tak perlu libatkan diri pun. Tapi yang ini pasti akan kita temui nanti lepas mati. Oi, takut nak cakap. Ataupun kerana apa? Kerana tak mampu nak cakap sebab kita sendiri tak tahu apa benda yang ada dalam. Kan? Itulah keadaan dia. Jadi kalau ketika dia lihat azab nanti apa berlaku, baru dia sedar selama ni yang dia kejar selama ni, yang akhirnya menjauhkan dia daripada sini sampai dia tak sempat nak ambil tahu benda dalam ni. Dia sibuk tadi. Dia sangka semua itu boleh selamatkan dia. Hartanya, dunianya tadi. Jadi ketika mereka melihat azab, baru dia tahu annal quwwata lillahi jami'a. Bahawasanya segala kekuatan semuanya sebenarnya akhirnya milik Allah. Segala yang saya kejar, yang sibukkan diri saya sehingga saya jauh dari Quran, tak ada apa-apa faedah pun kat saya. Rupanya Quran lah nanti nak tolong saya. Baru dia tahu. Baru dia sedar. Jadi apa dia kata? Wa anna Allaha syadidul azab. Dan ingatlah maksudnya Allah dah sangat keras siksaan dia. Tapi dah terlambat dah, tak guna lagi dah masa tu. Sebab tu Nabi, Allah bagi tahu dah. Nabi dah merungut dah tentang umat dia. Allah rakam. Surah berapa? Surah 25 ayat 30. Cuba tengok. Surah 25 ayat 30. Kita baca daripada ayat 27. Surah 25. Ini cinta orang yang zalim tadi. Dan Allah sebut orang zalim kat situ juga. Surah 25 ayat 27 sampai 30. Muka surat 362. Kita kena baca sama-sama supaya kita nampak jelajah ayat betul-betul. Okey. Jumpa dah. Ayat 27 lah. 362. Hayati ayat tu. Ayat 27, ayat 28, 29, 30. Saya terjemahkan pelan-pelan. Tengok. A'udhu billahi minasyaitonir rajim.
وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا Dan pada hari, ingatlah pada hari. Jadi ini masa depan, ni cerita masa depan. Belum berlaku lagi, tapi akan berlaku. Dan kita harap kita bukan orang yang disebut dalam ayat ni. Dan ingatlah pada hari ya'adhu zalim. Adhu ni maknanya digigit, bukan gigit macam ni. Ni gigit depan. Gigit dalam ni. Gigit pakai gigi gerah. Geraham. Ha, punya gigit kuat betul. Tak nak bagi lepas kenapa. Itu maksud dia gigit adhu. Jadi siapa yang gigit? Gigit apa? Gigit jari dia, gigit tangan, menyesal. Siapa yang gigit? Az-zalim. Siapa ni? Orang-orang yang zalim. Yang dia lebih cinta lain selain daripada Allah. Dia tak cinta Quran, dia lebih cinta game dia. Dia tak cinta Quran, dia lebih cinta apa? Apa dia? Semua aktiviti dia, hobi dia tu. Sehingga dia tak peduli pun Quran ni, dia tak faham pun, tak heran. Dia tak rasa bimbang pun nanti yang ni akan jadi syafaat, dia tak rasa pun. Kan? Kerana harta punya pasal dia sanggup akhirnya jahilkan diri dia dengan Quran. Banyak ayat Quran, banyak cerita dalam ni pun dia tak tahu. Jadi ini namanya orang yang zalim. Dia letakkan satu benda yang sepatutnya letak sini, dia tak mana? Letak ni. Saya kalau saya ambil ni, kawan letak sini kan. Saya ambil ni, saya letakkan jadi alas kaki saya. Itu namanya apa? Contoh, itu zalim. Wad'u syai bi ghairi maudihi. Letak satu benda bukan tempat sepatutnya. Quran ni sepatutnya letak dijunjung tinggi, dijadikan kehidupan kita. Tapi tak. Buktinya apa? Sepatutnya manusia usaha untuk kuasai ini. Betul-betul. Diri dia dan keluarga dia. Kan? Supaya apa? Quran jadi akhlak hidup dia. Jadi nak usaha tu kena buat apa? Boleh ke mimpi tak tahu pandai Quran? Kena usaha apa? Apa, rebus air dia bagi minum je. Boleh? Boleh ke macam tu? Kena buat apa? Kena ada usaha belajar. Betul Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Nabi kata kan hadis masyhur daripada Uthman bin Affan. Saya Bukhari, saya Muslim. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan ajar. Nabi kata, ini yang orang yang terbaik. Tapi manusia kata apa? Ini tak baiklah Rasul, kita ambil yang lain. Macam tu kah sikap kita? Kan? Jadi akhirnya berapa ramai yang tercicir. Ni bukan cerita orang yang kafir memang tolak Quran. Ni orang yang mengaku inilah panduan dia. Tapi dia tak boleh baca dan dia tak peduli pun untuk baca. Satu. Dan dibiarkan terus. Ataupun dia baca banyak tapi dia tak peduli nak faham pun. Yang kedua pula. Yang ketiga pula, dia tak peduli nak amal pun. Yang keempat pula, dilihat kejahilan orang semua tak tahu, ada yang tak tahu baca, dia tak peduli pun nak sampaikan pula bagi tahu, jomlah ambil tahu. Empat pula. Yang mana satu kita? Kan. Itu zalim nama dia. Jadi pada hari orang-orang ini menyesal apa dia? Menggigit jarinya, dia kata apa? Yaqulu ya laitani. Tengok perkataan apa dia? Ittakhas lagi sekali. Berapa kali dah ayat ittakhas kalau ingat tadi? Afara'aita man ittakhadha ittakhadha, orang yang mengambil apa dia, tuhan dia, nafsu dia. Yang kedua, wa minan nasi may yattakhuzu, orang yang mengambil selain Allah sebagai apa dia, benda yang paling dia cinta. Yang ni pula apa dia, orang yang mengambil selain Rasul sebagai jalan. Jadi dia menyesal, alangkah baiknya lah kalau aku ambil jalan Rasul ni. Rasul bawa Quran, sepatutnya aku cinta, tapi aku abaikan. Kemudian dia kata apa? Ya laita. Kita baca ayat yang ke 28. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Ya wailata attakhiz. Kita berapa kali dah perkataan attakhiz kat situ? Empat kali dah kita jumpa. Yang sama. Alangkah celakanya aku ni. Rugilah aku, binasalah aku. Alangkah baiknya kalau aku tak ambil fulan ni sebagai teman rapat aku. Jadi ni salah pilih kawan. Ini antara punca dia. Dan apa kawan tu buat?
Ayat 29, laqad adallani 'anidh-dhikri ba'da idh ja'ani. Wa kana asy-syaitanu lil-insani khadhula. Jadi sesungguhnya fulan ni, kawan ni telah menyesatkan aku daripada, menjauhkan aku, menyesatkan aku daripada peringatan ini. Az-zikri ni, ai, apa makna dia? Terjemah dia kata apa? Terjemah dia kata apa? Al-Qur? Ya, tapi Allah sebut tak? Laqad adallani anil Qur'an ba'da izja'ani ke anil zikri? Kenapa tak guna anil Qur'an? Kenapa guna anil zikri? Kenapa? Jadi Qur'an, dia punya wasilah dia untuk capai az-zikri, peringatan, cara dia mesti dibaca. Faham eh? Tapi ingat jelas, tujuan baca Quran bukan hanya untuk baca. Allah nak beritahu, tujuan baca Quran untuk dapat peringatan. Jadi kalau baca nak dapat peringatan, kena baca sampai faham. Kan? Belajar sampai faham. Baca, belajar sampai faham. Sebab tu istilah, maksud ayat, maksud dia Al-Quran. Tapi Allah guna nama yang lain, nama intipati dia apa? Peringatan. Jadi sesungguhnya orang ini tadi, fulan ni telah pun menjauhkan aku daripada peringatan Quran. Ba'da izja'ani, sesudah peringatan ni datang kat aku. Ha. Maksudnya apa? Orang-orang yang beramanah dalam Quran dah buat kerja dia. Tak boleh nak disalahkan dah. Sebab tu tadi pemuda tadi bergegas pergi kat kaum dia supaya nanti dia tidak dipertanggungjawabkan dah. Dia dah sampaikan dah. Lalu dia pun dibunuh. Tak ada masalah. Dia tak nak nanti orang-orang nanti boleh claim dia. Kau tak sampaikan. Sekarang ni orang ni kata apa? Ba'da izja'ani. Quran dah sampai ke aku. Tapi aku yang tolak dia. Jadi boleh salahkan lagi tak? Jadi sekarang ni kita dah buat tak kerja? Sampaikan Quran kat orang supaya orang sedar. Silap-silap kita boleh apa? Kena claim nanti. Kena claim tak buat apa-apa. Kan? Ha. Jadi, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَوْزُولَ. Dan Allah syaitan itu terhadap manusia, خَوْزُولَ. Sangat-sangat, apa dia? Suka untuk mengecewakan. خَوْزُولَ ni maknanya, ha? Ya, pengkhianat. Faham tak? Kalau dalam cerita-cerita tu, selama ni dia ingat kawan ni baik lah. Rupanya dia dalang utama. Sampai akhir dia dah tak boleh apa, baru sedar. Kena tipu. Ha, itulah maksud dia, khazula tu. Faham tak macam tu? Itulah dia punya maksud khazula tu. Kalau perkhianat dia nama-nama khana. Khianah tu. Tapi ni khazula ni maksudnya macam tu. Ha, dia bagi kita rasa dia okey. Rupanya dia lah yang dia apa? Akan tinggal ke khianat di sini kita. Bila? Saat dikhianat tu, tak lewat apa dah. Kalau saat dikhianat, kita boleh berkibrit, tak apa. Saat dikhianat ni nanti, kita sedar, tak lewat apa dah. Ha, inilah maksud khazu lah. Okay. Ha. Kemudian, apa kata Nabi? Baca ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi attakhadhu hadhal qur'ana mahjura. Ya, wa qala ar-rasul, dan telah berkatalah rasul itu. Siapa ar-rasul? Boleh tak kita tafsir lain? Boleh. Tak boleh. Rasul ni tafsiran dia Nabi Muhammad. Allah sebut, Allah panggil nama dia, nama apa? Jawatan dia. Ni nama jawatan. Wa qala ar-rasul, wahai rasul, ya, berkatalah nabi kita Nabi Muhammad ni. Jadi ini ayat bila ni? Masa dia masa depan. Ketika Nabi nampak ni siapa yang zalim tu? Ni umat dia. Ni mana berkata? Ya Rab, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku. Bila sebut kaumku ni, kitab dia apa? Ya. Kalau Nabi Musa kata kaum aku, kitab dia apa? Taurat. Jadi ni kaum aku ni siapa? Kita semua. Sesungguhnya kaumku ini, kenapa mereka ni jadi dalam keadaan ini? Ini Nabi mengadu kat Allah. Kenapa? Nabi boleh tolong tak? Ayat ni Nabi boleh tolong tak? Tak boleh.
Ni nak beritahu Nabi hanya boleh adu. Kenapa mereka dapat keadaan ni? Walaupun sedangkan dia kaum Rasul, sepatutnya umat Nabi, Nabi kata apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umatku masuk syurga. Kecuali yang tak nak masuk, illa man aba. Siapa yang tak nak masuk? Sahabat tanya, mana ada semua umat kau mesti nak masuk syurga. Orang tu tak solat pun tanya dia nak masuk syurga tak? Mesti cakap nak masuk syurga juga. Nabi cuma nak beritahu masuk syurga bukan hanya angan-angan. Nabi masuk syurga mesti dengan amalan, dengan usaha, dengan praktikal yang sungguh-sungguh. Sebab itulah Nabi kata apa? Sahabat tanya, siapa yang enggan? Man ya'ba ya Rasulullah. Apa Nabi jawab? Man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat aku, itulah orang yang masuk syurga. Itu buktinya dia nak masuk. Jadi kadang-kadang beriman kat Nabi ni, ikut ni, bukan hanya cakap-cakap. Tapi dia mesti ada tindakan yang jelas. Dan antara je apa, bukti dia, apa dia, jadi ada umat-umat ulah dalam ni, tentang ayat ni. Ni antara bukti jelas orang tu betul-betul nak masuk syurga, tengok hubungan dia dengan Quran. Ha? Antara bukti jelas orang ni betul-betul nak masuk syurga dan enggan masuk neraka, tak nak masuk betul-betul, tengok sejauh mana hubungan dia dengan kat sini. Berdasarkan ayat ni, tengok apa dia kata. Sesungguhnya kaum ni, kaumku ni tak dapat masuk syurga. Sebab apa? Ittakhazu hazal Quran mahjur. Apa makna mahjura? Mahjura daripada perkataan hajarah. Hajarah maknanya apa? Pindah. Pindah. Jadi satu tempat kepada satu tempat yang lain. Dulu Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah. Darul kufur kepada darul iman. Itu maknanya pindah. Tapi bila sebut mahjur, dia opposite. Daripada darul iman, dia sanggup pindah kat darul kufur. Dia dah ada hebat ni, dia pergi ambil yang lain. Itulah mana mahjur. Faham? Rumah cantik ni, kan? Dia ada semua ni, saya tak nak, dia pergi yang lain. Itulah maksud dia. Terbalik dah. Jadi kaumku ni ambil, dia jadikan yang ni, yang hebat ni. Dia tak rasa ni hebat. Dia pergi ambil lain yang dia rasa yang lain tu lah yang boleh. Sesuai, boleh apa? Penuhi apa dia nak. Ini berlaku tak pada kita? Berlaku ke tak? Ini cerita kaumku ni siapa? Orang Islam ke bukan Islam? Ayat ni? Ayat ni orang siapa? Ya, kan? Tapi dia pergi cari jalan orang siapa? Ya. Yang tak nak dengar Quran, yang tak suka dengar Quran siapa? Kafir, ada ayat? Buka surah 41 ayat 26. Sikit lagi. Jadi kita ulas last surah Yasin sikit tu, bahagian tu. 41 ayat 26 lah ni ayat ni. Nanti kita masuk ke surah Yasin . Kita nak faham kenapa pemuda tu bergegas sungguh-sungguh nak sampaikan. Kerana akibat dia sangat buruk bila tinggalkan apa yang disuruh oleh Rasul ni. Dalam surah 41 ayat 26. Jadi ini sikap orang kafir. Tapi hairan tiba-tiba orang Islam pun perangai yang sikap macam ni juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani wal ghaw fihi la'allakum taghlibun. Dan telah berkata orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir ni. Apa dia kata? Dilarang apa? Ditahan ni, dicegah. Dicegah apa? La tasma'u lihadal Quran. Jangan kamu dengar Quran. Maksudnya apa? Dia tak boleh dengar. Dengar ni maknanya apa? Belajar. Ini sekarang ni proses apa? Kalau dalam kuliah ni istimak kan? Iaitu apa? Kalau baca kitab yang ada syekh sebelah tu, sama kitab. Mendengar, pasal nak dengar. Semua yang dengar. Kenapa dia sebut dengar apa? Itulah ketika seorang tu belajar, dera yang paling aktif adalah pendengaran. Jadi mereka ni nak halang kita daripada apa? Belajar dan faham kuasai Quran ni. Sebab dia tahu ini kekuatan kita. Siapa yang buat macam ni? Orang kafir. Tengok-tengok. Orang kafir tak jawab kerja dah. Sebab apa? Kita pun dah buat usaha sama-sama macam dia.
Kita sendiri pun tak peduli pun, dah tak terheran pun. Quran dengar ke tak dengar ke, faham ke, tak ada masalah. Sama tak puan kan? Jadi, la tasma'u li hadzal Quran. Satu. Jangan dengar kalau boleh. Macam mana cara paling kuat untuk bagi orang lain yang tak dengar Quran? Bila ramai dah tak reti baca, lagi bagus. Ataupun ramai dengar je, dengar je. Macam kita lalu je dengar. Tapi apa dia cakap, tak tahu dah. Tak masuk dah kat sini dah. Ya, itu dia nak. Kalau tak boleh juga, dengar juga. Okey, dengar je. Mereka buat apa pula? Nak dengar juga? Tak apa. Kita tak boleh halang dia dengar. Dia nak dengar juga. Apa mereka buat? Walrau fihi. Tengok ayat tu. Walrau fihi apa maknanya? Larau tu berkenaan larau. Apa dia? Hantar satu program lain supaya program Quran tak jalan. Buat program larau supaya manusia nampak yang tu. Sehingga program dalam ni apa? Tak boleh berjalan dah. Tak boleh operasi dah. Apa tujuan dia? La'allakum taghlibun. Supaya kamu dapat kalahkan orang-orang yang nak bawa agenda Quran ni. Dapat kalahkan. Ini dia cara dia. Apa? Pertama, jangan bagi dengar, faham dan buat larau. Hantar apa? Senang je hantar masuk rumah je hari ni. Kan? Seisi keluarga. Hiburan seisi keluarga. Akhirnya seisi keluarga terhibur dengan dunianya. Sehingga mereka tak takut nasib mereka ke akhirat yang ada kat mana? Tempat dia. Kat mana? Tempat dia. Dalam ni. Betul ke tak betul? Sebab tu pemuda tadi bergegas-gegas. Maka kita sebagai orang yang dah baca Yasin 10 tahun, kita kena ambil jiwa siapa? Jiwa pemuda tadi yang bergegas-gegas. Pergi kat siapa? Tak payah pergi tempat lain dulu. Pergi kat keluarga kita je. Nanti kena bunuh tak? Tak. Kalau kita tak buat, agak-agak apa? Kita akan mulia tak macam pemuda tu? Tak. Balik pada surah Yasin, tutup. Last. Itu cerita dia. Semangat pemuda surah Yasin. Allah beritahu, surah Yasin surah dakwah. Dakwah ajak ikut Rasul. Alangkah rugi. 10 tahun baca Yasin, tak pernah dakwah ajak ikut Rasul pun. Sedangkan baca surah Yasin. Sedangkan itulah inti surah Yasin. Rupanya dia tak faham surah Yasin suruh buat benda tu. Agak-agak surah Yasin sayang kita ke dia benci kita? Ha? Ha, fikir-fikirkan. Tak apa, kita akan berhadap nanti hujah depan siapa? Depan pemilik surah Yasin. Siapa? Allah. Kita boleh cakap. Yang penting saya baca Ustaz. Boleh cakap, tak apa. Tapi nanti kita akan jawab depan Tuhan. Yasin suruh kita buat apa, kita tak buat. Kita akan bicara sama-sama. Betul tak? Masing-masing bertemu dengan Allah masing-masing. Jadi kita kena fikirkan untuk diri kita masing-masing. Sebab tu Allah nak bagi tahu. Sebab tu mula-mula surah Yasin lagi dah cerita benda besar. Cerita tentang pemuda yang dakwah ajak ikut Rasul. Dan akhirnya dia dibunuh. Buka surah Yasin. Penutup minta maaf hari ni lambat sikit. Dah lama kan tak datang. Boleh. Ayat yang ke berapa? Saya baca terus. Jadi itulah dia. Dia kata apa? Inni idzan lafi dhalalin mubin. Akhirnya. Kalau aku tak buat kerja ni, kalau aku sembah yang lain, kerana yang lain tu aku tak sanggup buat, aku sesat rugi aku. Sebab tu dia buat. Dan kemudian pada kata, inni amantu bi rabbikum fasma'un. Nampak? Tadi orang kafir kata apa? Jangan dengar. Dia kata apa? Dengarlah. Sesemuanya aku beriman kepada Tuhan kamu semua. Dan Tuhan aku juga. Maka dengarlah kata-kata Rasul ni. Dengarlah Quran ni betul-betul. Ini ajakan dia. Lepas dia cakap, apa kena pada dia? Allah tak sebut sebagai memuliakan dia. Allah tak sebut akibat dia apa? Sebagai memuliakan dia. Tapi Allah terus sebut, selepas dia dibunuh, apa jadi pada dia? Qila dukhulil jannah. Tengok ayat tu. Terus Allah kata, qila dukhulil jannah. Ini di dekat scene lah. Dekat scene lah. Lepas tu dia dibunuh. Kalau dalam tafsir dia dibunuh macam mana? Dia dipijak perut sampai apa? Pecah perut dia mati. Ini orang di kampung datang. Datang kat orang-orang yang sombong-sombong ni. Berani kan? Ya. Tapi kita tak datang kat orang sombong kadang siapa? Ayah dengan anak, dengan isteri, dengan orang-orang kita je. Pun tak berani nak buat main. Lemahnya jiwa kita jauh daripada pemuda ni. Pemuda ni tak ada kepentingan apa. Datang dengan berani ya. Kita kadang-kadang nak sebelah je pun tak berani nak cakap dah. Janganlah tengok TV sangat. Jomlah kita baca Al-Quran pun tak berani cakap. Alangkah hinanya kita nanti. Kalau macam tu keadaan dia. Macam mana nak pergi lebih jauh? Kan? Jadi Allah kata apa? Qila dukhulil jannah. Masuk syurga. Maksudnya apa?
raudatun min riyadil jannah. Kubur. Jadi dia masuk kubur terus dalam taman syurga dah. Dia mati mati syahid dan dia duduk dalam taman-taman syurga dekat kubur dia. Menanti syurga sebenar nanti. Ini masuk ayat ni. Jadi apa dia kata? Tengok. Sebab itulah para ulama kata pemuda ni hebatnya lagi dia apa? Dia berdakwah dalam kubur. Kita dakwah kat dunia dia mati habislah kan? Dia ni berdakwah dalam kubur pun dia masih dakwah lagi. Cerita dia apa? Allah rakamkan ucapan dia setelah dia masuk kubur dan dia duduk dalam taman syurga kat kubur tu. Allah kata apa? Qala ya laita qaumi ya'lamun, dia kata. Dan dia pun berkata ketika dia dah seronok duduk dalam taman syurga kat kubur tu, alangkah baiknya kalaulah kawan aku tahu macam mana keadaan aku bahagia sekarang ni. Aku dibunuh oleh mereka, tapi mereka nanti kena azab. Aku dibunuh sakit sekejap dah tengok aku duduk dalam syurga ni. Alangkah baiknya kalau mereka semua tahu keadaan aku macam ni, mesti mereka pun nak ikut apa yang aku cakap. Ini maksud dia. Kemudian dia kata apa? Bima ghafarali rabbi wa ja'alani minal mukramin. Disebabkan apa aku dapat tempat ni? Kerana aku dakwah tadi tu sebenarnya untuk apa? Kenapa kita nak sampai ke kebenaran? Kenapa Nabi Musa sampai ke kebenaran? Allah tahu tak Fir'aun tak akan ikut? Tahu kan? Kenapa? Kenapa Allah bagi juga suruh Nabi Musa sampai kan? Apa tujuan sebenarnya? Kita buat kebaikan untuk orang ni sebenarnya untuk apa? Sebenarnya untuk kita supaya nanti kita mudah Allah, kita tak ada pertanggungjawapan dah. Kita diampunkan Allah, kita ditinggikan darjat. Sebab tu bila orang yang dipikir macam ni, dia nak rasa sedih tak orang tak nak ikut? Tak payah dah. Tak pergi dah. Sebab apa? Kita nampak Allah akan balas apa. Sebab dia kata apa? Allah ampunkan aku dan Allah jadikan aku ni daripada orang-orang yang dimuliakan. Apa sebab Allah ampunkan dia, Allah muliakan dia? Sebab dia pergi kat kaum benar dakwah, ajak ikut Rasul. Kita juga nak mulia buat apa? Pergi kat kaum ajak ikut Rasul. Antaranya apa yang Rasul bawa hari ni yang tinggal kan? Al-Quran. Itulah kerja kita. Inilah intipati surah Yasin. Habis bab ni. InsyaAllah nanti kita sambung ayat berapa? 28. Cerita seterusnya. Cerita lain ni. Eh? InsyaAllah. Jadi sampai sini dulu untuk malam ni. Kita berhenti sampai ayat berapa? 27. Ingatlah. Jangan lupa ni ayat 27 ayat berapa? Okey. Habis muka surat 441. Yaqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.